Ustaz, apakah kita harus mengucapkan hari ibu kepada ibu dan istri kita? Tradisi jahiliyah. Yang semalam sudah mengucapkan hari ibu, salat sunat taubat hari ini. Itu tradisi orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ustaz, tak ada mengucapkan hari ibu ke emak apa ustaz? Tidak. Kenapa? Tiap hari saya bakti pada emak saya. Orang kafir tak begitu. Emaknya dicaci makinya, disumpah serapahnya, ditunjangnya. Pas hari ibu itu barulah dibawakannya bunga. Mother Day. Nah, esok disipaknya lagi. Orang kafir ini tak bisa diikut. Ini tradisi orang kafir. 18 tahun umur anak, emak kandung pun harus permisi masuk kamar. Excuse me, sir. Bukan Islam. Tradisi jahiliyah. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang-orang kafir sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal. Zira'an bi zara'in, sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai ketika masuk lubang biawak, la dakhaltumuh, kamu masuk juga. Pertama sejengkal. Cara makannya, cara minumnya, minum tegaknya, minum berdirinya, cara nikahnya, perawennya, video klipnya, sampai masuk ke lubang tanah, kau pun ikut juga.